Semangat pagi, pencinta kelapa sawit. Tanaman sehat, produksi hebat. Jadi di video kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar menghitung berapa sih nilai rupiah ya satu butir brondolan ini. Nah, berapa nilai rupiah satu butir brondolan kelapa sawit ini. Nah, jadi kita ini misalnya ya, supaya mempermudah kita belajar hitung menghitungnya. Nah, jadi misalnya ini satu butir brondolan beratnya 10 gram ya. Kemudian untuk rendemen CPO atau rendemen minyak kelapa sawit mentah ya pada brondolan itu rendemennya 40% dari berat satu butir brondolan ini ya, 40% rendemen CPO-nya. Kemudian kita misalnya ya, harga CPO atau harga minyak kelapa sawit mentahnya itu kita ambil Rp10.000 per kilo ya, harga CPO-nya Rp10.000 per kilogram ya. Oke. Jadi sudah diketahui ya, diketahui satu butir brondolan seberat 10 gram. Rendemen CPO-nya itu pada brondolan 40%. Ya, kemudian harga CPO per kilonya misalnya Rp10.000. Nah, jadi 10 gram dikalikan 40%. Nah, dapatnya 4 gram ya. Jadi sudah ketemu rendemen CPO-nya 4 gram pada satu butir brondolan. Nah, kemudian 4 gram ini kita jadikan kilogram dulu ya, karena kita memakai harga CPO yang per kilogram ya. Jadi 4 gram dibagi 1000 berarti dapatnya 0,004 kilogram. Nah, ketemu ya. Jadi rendemen CPO ya, atau rendemen minyak kelapa sawit mentahnya pada satu butir brondolan ini dapat 0,004 kilogram. Kita kalikan harga CPO atau minyak kelapa sawit mentahnya yang per kilonya tadi 10.000 ya. Nah, jadi 0,004 kilogram kita kalikan Rp10.000. Nah, dapatnya Rp40. Nah, jadi ya, nilai satu butir brondolan ini ya Rp40. Bayangkan kalau kita kalikan berapa butir. Nah, ini kita hitung-hitung yang kecil-kecilnya saja ya. Nah, kalau di tulisan-tulisan internet yang sudah saya pernah baca itu ya, berat brondolan ini ada yang 13 gram, 14 gram loh, hingga mencapai 15 gram berat satu butir brondolnya. Bayangkan ya, rendemen CPO pada brondolan itu ada tulisan 40-48% ya rendemen CPO-nya pada brondolan. Ini bukan rendemen pada TBS ya, bukan pada tandan buah segar, tapi pada brondolannya itu 40-48%. Ada yang menyatakan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk harga CPO itu kan ya naik turun ya, bisa mencapai 12 ribuan ya kan, 13 ribuan. Nah, jadi seperti itu. Jadi nilai satu butir brondolan ini sangat-sangat berarti dan sangat berharga ya bagi kita pencinta kelapa sawit. Oke. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kita semua ya. Jadi itu saja video dari kami ya. Oke. Semangat pagi, tanaman sehat, produksi hebat.